Ridha Allah. Diberi pahala tidak terserah Allah. Nyampannya ikhlas tingkat yang nyok mampu kena ada ketinggi. Tingkat dengan tingginya. Nyak lawan tidak hanya boleh nampak-nampak kan. Tapi yang ada nilai. Hanya mengharap pahala, hanya biar masuk surga, hanya jangan masuk neraka apalagi dunia. Semata-mata karena perintah. Perintah sekali pun sunat. Nyanyi kamu tak. Ini kurang apa ya? Mungkin awal kali ada buka pembahasan. Orang tingkat tinggi sujud syukur, orang tingkat menengah sujud syukur, orang tingkat bawah juga sujud syukur. Dalam satu perbuatan tapi nilai ada. Jadi baik pikir orang yang kawasul kawahnya hanya agama yang kandil, yang amalan kecil masih. Pemarah, buaya mendawali yang kuat teh bayuku nanti baca doanya nak tanya TPA, oh mana? Tidak, justru hendak kemurungkok kelebihan. Nah orang-orang tingkat itu yang sebaliknya urung bubur dan minta amalan yang tinggi. Orang yang tinggi di atas bubur di bubur. Yang tak tinggi pak pandangan Allah Taala. Baca doa, jarak-jarak kan praktek kan? Jadi baik salah salah tangkaan tapi ini. Karena orang yang memang karena yang miyuk maunya tinggi, yang tinggi kan maunya miyuk, maunya tinggi tapi dengan perbuatan yang kecil bernilai pak pandang Allah Taala. Makanya sesuatu ibadah bisa jadi pak manusia besar, pak Allah kecil ya. Sebaliknya pak manusia hartanya besar. Karena nilai ikhlas pun kepada jiwa yang terdekat. Yang sujud yang khafi bukan memang karena ingin menampakkan, tapi perintah. Kolehnya lewat. Kah satu. Hadis-hadis. Hadis-hadis yang kedua tentang kelebihan sujud. Ma min muslimin yasjudullah sajdatan illa rafa'ahullahu biha darajatan wa khatta anhu biha khati'ah. Artinya tiada daripada seorang yang muslim padahal sujud ia orang muslim bagi siapa yang sujud bagi Allah Taala. Berapa kali yang sujud orang sekali sujud melainkan mengangkatkan akan dia oleh Allah Taala dengan dia akan derajatnya dan menghapuskan daripadanya dengan dia sujud akan dosa daripada kesalahannya. Satu sujud tapi satu sujud itu karena Allah bukan karena Allah perintah. Baik sujud wajib, sujud puna tilawah, sujud sahwi, sujud syukur. Nah orang dunia sujud sahwi, baik pun pahala kan? Pengen kan? Ya, ini kan kalau enggak ini yang lagi. Ya, ini kata apa ini kata perbaiki masalah pun. Kunut kaduk lupa, kunut lupa. Begitu umat ini nggak baca pun. Kalau nggak saya susami, kurang pahala salat punya, kan? Tapi lebih baik jangan seperti itu. Ya, lebih baik jangan seperti itunya. Jadi kenapa susam kurun anak susami karena perintah. Karena perintah. Budi budi pahala dan yang tugas Allah Taala, tugas sujudnya kurayat pahala. Hari Taala, Allah yang menanya sujud. Yang kalau mampu seperti itu. Bukan harap balasan, bukan harap balasan pahala surga, tapi harap ridha Allah kan. Gubi alhamdulillah, hang gubi, hang gubi. Ya, yang cukup boleh. Ya, ini sepertinya cocok. Yang nilai sujud sahwinya yang dikerjakan oleh orang dua bunuh lebih berharga sujud sahwi yang dikerjakan oleh yang diniatkan memang berindah. Ya, ini mana? Yang kita perbaiki sedikit-sedikit. Nah, contoh orang. Artinya dalam hadis yang kedua, tiada daripada seorang Islam sendiri pada hari sujud ia akan Allah. Sujud ia akan Allah. Bukan tak mati, bukan terniat. Itu sujud lu mereh. Lu sujudnya kan dapat naik ke leurnya tidak dapat. Ya, hanya kan tingkat di warna mereh. Tapi naikkan derajat. Bahkan dihapuskan dosa Allah. Nyo baru ada seperti yang dikatakan Nabi dihapuskan dosa bersujud mutlak karena Allah, baru apa dosa dan dinaikkan derajat yang dua perkara balasan harus Nabi niat memang putih dari ikan bukan ingin menampak nyo yang banyak menampak.
dunia akan dia hari ini tahu hayatnya berapa hayatnya. Makanya tidak bercucuk. Jadi kesimpulan hadis yang kedua tentang kelebihan sujud, diampunkan dosanya, diangkatkan derajatnya bagi siapa? Bagi seorang Islam yang sujud karena Allah Ta'ala. Sekali sujud, dua kali sujud karena Allah. Lagi yang ini, hapuskan lagi dosa-dosa. Ingat, hanya dosa karena terkait dengan besarnya dosa-dosa. Setiap kata-kata dosa hanya diikat dengan besar, ini dosa kecil. Tapi setiap dosa kami ikat dengan besar, bukan lagi kecil, bukan lagi kecil. Jadi dosa kecil. Ini hadis yang kedua. Kayak penting hukum ya, yang itu papa lah. Punya benda lupa ini dia, dan sujud, sahib. Hai, hanya bukan. Sujud ni. Urung kena lembui. Ya kena lembui. Ketujuh cik. Tujuh tapi ya Allah lagu kena lembui kepada minyak dulu. Oh mana? Tujuh cik. Tujuh. Nah. Gua mendoa ah, bukan lembui yang tujuh. Ya. Beres. Ya nah. Tujuh. Yang tiga tinggi. Anak mudulai hilang kitab. Apabila dia niat untuk mendapat lembui, anak tak tujuh. Anak buat. Ada. Tujuh tetap tak. Sujud salat ada nama hana melanggar aturan sujud tetap tetap sah. Sah sujud lah. Cuma nilai sujudnya hana. Nilai sujud ji kan benar pi minus. Min 25 nilai sujud ada nama kaki lengkap ada 7 anggota sujud benar dalam salat yang lengkap sujud sah tapi nilai min karena menang ini hanya menambah hal arti suara pisah karena niat karenanya kolemuria pi neria bahaya seperti itu kan mengharap dunia semata-mata karya dan semat dunia pi dunia tak salah ini lumpuh. Ya kan? Sujud tetap sah. Yang mana ni? Suatu klarifikasi. Sudah cukup latihan yang ada. Ah, ada view kan? Minhala ini semayang. Ini untuk kedudukan. Syarat yang kedua ini. Entah. Salah satu sujud mesti suci. Dari ada kecil kan? Hai, tentu ada besar. Salat-salat kanya, sujud salat. Sujud sawi kat tentu. Nya sujud yang luar dia puno. Yang luar kan? Sujud syukur dengan sujud di lanjut. Mesti suci. Maka ji ditanyakan di dalam kitab fikih, sampai di mana batas ketika mendapat nikmat tanya tak sujud syukur. Sampai lebih kurang menyewate 2 rakaat salat sunnah. Jadi begitu kita kalau sujud tilawah, begitu dengar ayat sajadah, bukan sujud aju. Boleh sujud langsung apabila sudah lengkap ya. Sudah. Apabila kita mendahulu puntung sembahyang anaknya diberi waktu dalam kitab lebih kurang ukuran 2 ukuran kadar 2 salat 2 rakaat salat. Padu menek kan? Nah 5 menit. Lebih kuranglah 5 menit. Jadi lawat 5 menit betul dengar surah saya dah gua baca itu kunyi. Dah cojo sembahyang. Hana batal mataji. Hana apa? Hana batal untuk ya sujud tilawah karena begitu setelah dengar dia belum suci, belum ada kiblat, belum menutup aurat. Ya, mesti suci. Suci syukur mereka sih. Harus. Banyak sujud kukur dalam bola. Yang luar air. Yang luar air. Yang luar air. Bisa mau jadi kukur enggak? Yang tergantung etika tu ada ke? Yang hari ini memainkan apa sujud? Yang ke maknanya menang tuah tadi yang etika ji. Yang jawapan langsungan. Dia baik tak kenggok ke kafe itu dalam lapangan. Jadi kan? Biarpun ji kadang-kadang cita itu pui kukur. Itu si soya bubu main Indonesia. Alvian aju, enggak kenyan. Hah? Ivan Evan Mas pun. Dimas, kai sujud ji. Mui kalon tu lew dulu lah eh. Mui kode tu ju. Ada ju menonton ji. Yang haram sujud disengaja. Mana sengaja menolak? Kai tep kau mengetahui dia. Sujud tanpa ada wudu dan mentolak orang. Nama dah kiblat halun. Kah? Disengaja ji.
Alif ni semarangan orang apa? Agar itu juga penonton dosa. Dosa, ram tu kan? Baik langsung poni apa? Jadi ini yang kafir. Isengaja ini makna sengaja dia sudah mengetahui. Makna ketahui apa? Kalau sujud tanpa suci, pama ada kiblat tanpa untuk orang harum. Yang kedua, kalau sujud sana Allah yang sisi kafir, i sujud juga nyan yang menyebabkan kufur. Tapi tergantung etika, etika lah deh, yakinan. Manji pupuk kan kena jahil. Tak usah jahil, melumpah. Tak usah jahil lah. Jahil. Mana nak kafir, kafir. Kalau mau melamnya kukuran ramai tu juga. Umat Muslim, tengok ke umat medum. Ha? Dia kafir medum umat Muslim. Yang ke? Yang kisim. Ada, tiap-tiap terjun. Tiap-tiap terjun. Agar yang terjun, kan? Terjun. Jadi bahaya orang yang kena ilmu yang sengaja kan. Ini tujuh kebenaran. Bak sengaja yang bahaya. Berarti ni ada kedua. Dia ganggu. Ganju. Ganju cin. Cuma beda akibat. Munyo itu pun sengaja akibatnya kufur. Munyo hai itu pun ibu bu menan akibatnya dosa. Ya, ada kedua. Ada kedua yang orang di lerian anak suci yang lain banyak. Alhamdulillah. Ini sebab mana bu? Rezeki di pilihan Tuhan kah dia lah tu? Ya. Pada duduk, kau biar kuntan kami. Nyorong ni jaga kena kuatan lah. Nenek aja, bodi ni lah bang pak. Alhamdulillah. Kita boleh jarak, pandai cok semua yang lah. Aku itu kira-kira. Boleh. Yang boleh. Sujud dulu. Sujud ya. Sujud ya. Ini punya lemoy, lemoy, lemoy. Alhamdulillah. Kerana itu ni, kalau kita yang alhamdulillah jika mendapat nikmat. Nyalah nak membohong-bohong. Alhamdulillah, innalillah rabu. Tapi persoalan sekarang anak ilmu ikut si alhamdulillah. Bagi dia itu pada rezeki. Kaya? Ya. Salah menempatkan. Bak mutibah jika alhamdulillah dia cah. Nyamping dia tengah jai balik-balik. Payah nak. Ha? Ya, dia. Dia dah tempuh. Kan lompok. Kenang nombor. Kuala nombor karib lah. Nyumpah. Amunnya harum kau kena nikmat. Tapi kan laknat. Di atas laknat paling nak. Alhamdulillah. Apa itu nak ambil pun. Mutibak kan? Ya. Amunnya mutibak apa di perintah tu? Tadi dia kuat yang kau nombor. Inna lillah. Hanya aku nak kau mutibak. Nombor. Nungkai lah. Jadi ibu kan. Nyokyo. Ngelum. Berkenian. Ya, jemaah-jemaah tiga gelung. Apa majak. Ya. Waktu ni jadi tukar peng. Maka dia menyumpul tukar peng untuk tukar sama biji. Pada waktu tukar waktu itu. Bukannya punya kena lembut. Dia main yang punya. Dia pun nak masuk umpul lolok. Dia pun umpul lolok. Ini mana? Tuan-tuan yang lontah dia ungkah macam-macam. Dia kan dah cakap dia. Tukar-tukar. Orang tukar duit. Mau sedekah ke masjid. Sebanyak 20 ribu. Dia kasar dengan sedekah ini berkunang memboi. Ya. Yang nanti. Yang lainnya. Ya. Yang ini yang harum. Niji. Niat itu ha? Ayah nak jernih. Tapi ibu dia pun belum. Kamu perlu tangan kenaman. Kau ada maksudnya. Kau kenal ini kan? Kalau kena dengan dia, dia minum. Ya, nyonya tak klasifikasi. Lanjut. Yang pertama makna tidak boleh haram. Niatnya kan? Lanjut. Yang sama ti tercung i dengan naji. Eh, tercung itu main dengan naji i. Nanti i tak tepat sama yang bet. Tercung itu sembah. Banyak hahan rangka. Han tembus niat. Lanjut. Lanjut lagi. Larangan. Tapi dah berjudul. Di kerja juga, datang. Dah berjudul. Siapa? Karena debu warnanya harum.
Di pulau ni orang belau. Maknanya ada pulau lah. Belum ada apa ada. Dah setuju. Dan dia punya barang-barang ada di pulau. Barang-barang itu pula. Dia dah belau ada jauh. Dah dukung. Dia belum ada apa. Dah setuju. 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 Tapi kaya ni emak kan? Ya. Tak. Jauh. Nyonya bagi aduh bila. Nyonya bagi yang pada yang lagi. Tiga jauh berkenaan menung. Harum terbagi. Pertama nah harum zati. Nah harum arizi. Haram zati. Zat memang haram. Cah contoh haram zati yang buih dengan saya. Ini haram zati. Katnya kubla-kubla hanja segala macam hanja. Bukan haram. Bukan satu yang ke. Yang nak haram lain. Yang kedua bukan haram zat. Haram arizi. Bukan. Haram dengan sebab datang penyebab. Kah mentok. Nyo ya kuat lah hari ni. Zat ini kan hari suci kan? Ya. Icu. Waktu dicuri, apakah air kuah ini yang haram? Ya. Boleh kan? Ya. Nah, jadi nyo kena harum arizi. Tengkah? Ya. Harum ah? Arizi. Nyo lupa kan nah, mestinya? Tacu beras, tacu ikat nama curian. Nyo haram. Padahal barang mana? Haram. Kak dua. Yang ketiga, barangnya hana haram zati dibeli dengan uang halal, tetapi juga bisa menjadi haram. Ya, yang kedua. Tengok contoh. Engkut. Singkut. Yang kedua hana gili darah umpama kan? Ikan waktu disucikan dari rumah tu hana gili. Padahal ikan kah haram? Ya. Ikan hana haram. Yang kedua geblong ngempeng harum. Ya. Tetapi waktu disucikannya hana gosti waktu ibaja harum. Yang kalian macam harum? Ya. Kalian macam harum? Termasuk punya gebo contoh saya sore ni. Martabak. Ya. Ya, martabak telur dah. Yang boh mana? Nyo kalian pegang. Telur. Ya. Telur ayam memang tulis dalam kitab telur itu suci. Suci. Keluar dari pantai suci apabila ya. Tampung you nah. Sebab iji menajih telur ayam water lampung. Nah, karena yang bercampur dengan dah. Airnya hanya rah dia icok you kok you hai bak 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 gelas bumper. Juga martabaknya pun. Bangkok. Pernah dikok eh? Kenang. Yang kamu najih pun tau? Ya. Kenang. Pan cau-cau-cau-cau buang. Yang menam gajinya. Yang berkepo. Tadi rah ada. Jadi baik salah paham nan dua bok lama bok mana hana najis. Hana najis apabila begitu itu bi dari punggo mana kita tampung. Yang je main semayang. Ni culak lah langkis semayang ju umpama. Hana nah. Hana najis tapi persoalan yang buah telur ayam najis karena jatuh di dalam najis. Jadi bercampur dengan nah, najis. Jadi rah ada. Dan kong-kong dia pegat nak goreng di rumah nak kamar tabak api pun kan. Dah dah kam tak jadi macam cara kan. Tak, yang kam tak jadi. Menyuruh anda tak? Tak, yang nak haram, saya mak. Saya macam. Harum zati, harum arizi. Harum arizi dua macam. Harum arizi dengan sebab kerja. Harum arizi dengan sebab kerja halal, barang halal. Waktu mensucikan kah? Kahana itu suci umpama kan? Lagi daging yang daging pun di daging mak megang. Waktu tarah di kapute, kapute hari hana di darah. Tapi hana itu suci, nak suci lah kan? Hati-hati. Ken dengan putihnya kade suci yang mulai pegang nak putuji tapi syarat ya. Yang penting kan jino pertanyaan sujud di atas barang dia tahu yang dikatakan itu barang haram. Haram dengan macam no yang katakanlah. Kan? Dijual lagi. Yang mentang mengikut ada nama tahu ke? Itu pujinya. Itu hak haram. Icok dijual harganya hasil mentang. Sujud tu di atas ni menurut dia ni nikmat. Katanya enggak benar. Munyo dia mengetahui bahawa sujud di atas kan nikmat kan haram benar. Tidak boleh. Maka katanya mahir tiga ji. Kepo kata yuk. Umpama leh nyo nak pastikan ko. Kalau dia memang sujud sudah tahu memang enggak boleh sujud di atas mendapat nikmat haram tiga nikmat celaka sujud juga enggak sah. Ya, mana? Karena perintah sujud syukur ketika mendapat nikmat, ketika tertolak daripada satu bala atau musibah, sujud syukur. Ya, hanya tak
kena ju ada nama selain empatnya jadi hanya yang ada di boleh berah di kurangan je kalau bulan hari berapa ada berapa sampai hari sah ada kalau yang pandai tengku-tengku ke dia apa fikir sebab hukum macam berubah ni menyebarang hari tak tapi itu barang haram tak boleh barang haram haram beda dengan tepu hantu pun hantu kau kong hukum dimaafkan menyok kata ketahui tetap ada hukum pinjam hancur barang haram utang hancur barang haram dikasih modal ke barang haram hancur itu nama tak ketahui lah hancur semandunya hancur maka menyok buka ke kerja ini urung kaya tabu-tabu je terima cakap nanti betul orang yang kaya ngengken hak kaya kaya ngen haram ngen hana hak bagi ji karena kaji sesuatu yang dapat bukan secara dengan syariatnya haram kan makanya haram terbagi-bagi ibnu yang kan haji ha makanya dipandang oleh dunia haji kaya kok sampai-sampai haji kaya itu memang agama hanya dipandang haji kaya yang hancur diberi zakat kepada orang kaya kan dia bukan kayanya karena haji itu menyotak ketanya yang mengetahui pinjam hancur, pemodal hancur, utang hancur, pulang tak ada yang ada harum pulang harum macam mana pagi kan mana pagi kan alhamdulillah ada orang lalu ada kaki kan orang lalu boleh ada silakan tu. Kampar kan? Jadi sujud dia tu mendapat nikmat yang menurut dia itu kan hanyut. Tidak boleh sujud. Boleh juga menit bekel boitik urai teh yang betul dengan dia. Yang mana yang belum lagi? Hanyut sini. Hanyut ada. Boitik rasa. Kau yang kau. Dei wedu. Terah mandung tiga penduk ulam tu yang pendek leh. Memang mata aku kuat ke hati. Nah itu kan, nanti muka mengen. Persoalan bersuci itu bayang-bayang. Persoalan bersuci, barang bersuci. Gue necis bersuci, barang bersuci. Dia main-main barang bersuci. Jadi, katanya orang ada mengaji ini. Katanya orang ada mengaji ke tengku. Asal dalam mangan aji kan? Kulitnya, kulitnya karena bercampur dengan tak. Tapi, bila ada itu dalam gorengnya, aji. Kayaknya umpama dulu juga. Mana nak oleh acun bapak mana? Karena dalam kita non boleh tu baik dia dalam memahami itu. Dalam kita telur ayam yang keluar daripada kandung ayam suci nyaman juga. Si suci. Berarti selamanya yang ada wahyo. Beda-beda kerja dulu. Mandu nak berjual. Itu home lah. Kenapa mana dia? Ia di rumah dia lepas tu belum ada dalam pun. Belum tanya. Nak jemai ni berapa? Ada. Tepat nak jemai. Mungkin sengaja. Kan tunggu sinyum mesti dihanyut lah. Kamu kok yang berada di belakang? Yang ada di belakang? Yang ke? Dautah anak itu. Dautah anak jemai. Kan sengaja. Ya rusak. Tapi Tuhanan berarti kau menang dengan mata mudah-mudahan kau ampun tak ada orang lahir terang 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 tapi ada orang sudah mengetahui tapi pada orang yang ada kisah lagi kan pada itu cincin ke gagam mana hati sangat yang baik-baik baik menjemput dalam inyan lo bumbutun bumbutun mengalir yang tak serangnya yang ada 10 kali kah engkau tiga pinju ni di kapung teh ni kan barang kuncinya.
Sujud salatnya mesti masalah doa.
yang dikatakan doa belum melafazi dan ada ya kan doa doa itu tak ada boleh lafaz itu hanya kira doa sebab bukan baca baca bukan dengan hati dia niat nanti punya alam hati niat punya alam hati niat ke bahasa Arab itu hanya batal salat tak ada sujud tetapi waktu sujud kita berdoa dari itu subhanallah wa bihamdi kali maaf tiga kali betul doa petang doa lagi apa dah nak kiban mengharap ya berarti Allahumma aksir fulusnya ya Allah banyakkan lemu akan aku akan uangnya apa ila tarikil haji supaya saya naik haji tapi menoleh ke bahasa Arab apa doa bahasa Arab terus lah tidak boleh bahasa aja salah jalan juga yang menoleh aku hanya akan malah itu kenapa nanti Nabi di sana haji sih Rabbana la tusyrik bihi syai'an. Selamat deh. Nian. Nian selamat deh anak. Nian itu apa nanti itulah. Ha? Kemudian kita berdoa. Itulah. Je pun anjir mahari tapi hana yang lagi dimaksud. Hanya mai doa bil lafzi itu. Selamat deh kan je katakan niatnya. Kadang ada pula munyong niat na terangkat bud na terangkat bud na bud mesti dengan lafaz dengan niat na perbuatan dengan niat saja na perlu lafaz na perbuatan dengan lafaz saja tidak perlu niat ada tak ya niat saja na perlu lafaz dan contoh niat sembahyang kan niat salah na perlu lafaz na wajib lafaz kan bukan niat na wajib yang perlu ni niat na yang wajib guna nanti anak perlu lah, lapan, lapan sunat. Nah perbuatan yang kedua, lapan saja tidak perlu deh, tanya tak? Munazar, mukaoi, mukaoi punya tak nanti. Bang rumpok ni man, mukaoi lah deh. Ha, emang kau ya? Mesti bilang deh dengan lah, apa? Anak boleh deh. Nah perbuatan dibutuhkan, dibutuhkannya tak? Cuma ni rukina ya. Talak secara kinayah. Kayak wabak mah aku tadi. Ya. Kayak Pak Aceh. Pulang sama mamamu. Kalau saya bisa ketun, baik istri. Nyan, apakah jatuh talak atau tidak? Pasti tanya. Ada kamu niat untuk talak dapat tersebut atau tidak? Ya. Kalau dia niat waktu dibilang pulang sama mamamu sana, dalam hati dia niat. Talak. Talaknya jatuh talak. Tapi dalam hati dia enggak niat dah, tetapi pulang sama mamamu sana. Pasti pulang biasa. Nya hanya tu dah. Nya itu dari kena butuh lapak butuh. Iya. Tapi kalau lapak syaratnya anak pelanya. Kamu talak juga. Tanya nak ni anak pelaninya kaya tu dah. Anak sudah sah sari kanya dah. Nah, hanya mesti waktu niatnya lapak mendang anak penuh ha. Hatinya. Jadi yang maksud doa alam sujud itu boleh dengan hati yang diunudun. Dengan hati yang kerja itu apa? Tapi tidak sesuai diperintah. Ya, ini yang dikenal. Rencana, niat, azam, nama-nama. Yang